Sebagai bentuk kepedulian antar sesama jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah, Arta Geraha Peduli menyumbangkan serta menyalurkan ratusan hewan kurban di 281 lokasi di seluruh Indonesia. Iya, dan tentunya ini diharapkan bisa memberikan bantuan dan dapat meringankan masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Adha. Bertempat di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD, Jakarta, Senin pagi, Arta Geraha Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban yang terdiri dari sapi, kerbau, dan kambing ke wilayah Jakarta dan Pulau Seribu. Ketua Panitia Kurban Arta Geraha Peduli Anas Latif mengatakan, penyaluran hewan kurban ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Arta Geraha. Diharapkan hewan kurban ini dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu untuk dapat merayakan bersama Hari Raya Idul Adha. Ya, kembalilah seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tujuan pembentukan dari Arta Peduli, salah satu kegiatannya itu adalah kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi kali ini dalam rangka Idul Adha, Idul Kurban 2013, Arta Geraha Peduli kembali melakukan pemberian hewan kurban kepada masyarakat yang sangat membutuhkan atau masyarakat yang kurang mampu.